Mutiara keluarga yang tercinta, seorang bijak mengatakan, "Aku mencintainya dan itulah awal dan akhir dari segalanya." Kutipan tersebut memperlihatkan betapa besar kekuatan cinta. Setiap keluarga Kristiani semestinya dibangun atas dasar cinta itu. Kesatuan cinta pria dan wanita dalam perkawinan perlu ditumbuh kembangkan supaya tercipta suasana hidup keluarga yang bahagia. Pertanyaannya, masih adakah cinta dalam keluarga kita? Cinta tidak hanya sebatas kata, cinta perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Maka marilah kita senantiasa mewujud nyatakan cinta kepada setiap anggota keluarga kita. Pengalaman cinta dalam keluarga-keluarga adalah kekuatan abadi bagi kehidupan gereja. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita. Salam sukacita kasih.